kabinetnya. Jadi praktislah digunakan. Nah, kabel-kabel seperti ini ya tidak disarankan ada di dalam, nanti bisa meleleh ya. Ini, jadi pada saat pengoperasian semuanya itu dibuka ya, kecuali bahan-bahan yang sudah pasti terverifikasi ya oleh perusahaan di mana sudah tahan panas ya. Oke, kita tutup. Ini bagian sampingnya ini. Ini bisa dicopot ya, bisa dicopot. Di bagian belakang ini ada sanur supply ya, atau kabel colokan yang digunakan ketika kita mau mengoperasikannya ya. Ini dicolok ya, terlihat. Di sini juga ada semacam penguapan ya, ini untuk penguapan untuk produknya ya ketika digunakan. Jadi mungkin uap atau hawa panas bisa juga keluar dari situ, jadi berhati-hati. Oke, sekarang kita akan coba pasang ya. Ah, ini dia. Sekarang kita pasang. Oke. Ini sudah menyala. Nah, waktunya kita akan operasikan. Ini pengaturan durasi ya. Jadi kalau kita mau durasi lama, durasi cepat, di sini ada durasi berapa ya? 30 menit, 40 menit, 50 menit, 60 menit. Nah, ini sekarang untuk sinar UV-nya sudah menyala, berarti dia ini sudah bekerja ya. Jadi ketika kita membuka kabinet ini, kita harus berhati-hati ya, kita harus berhati-hati biar kita kontrol untuk suhu panas di mana kita bisa buka untuk produk ini. Oke, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Dan kalian juga bisa kasih masukan atau kritik untuk perkembangan channel ini. Demikian untuk tutorialnya, terima kasih and God bless you all.